אנחנו בכל מקרה יודעים להעביר את המסר לאיראן בדרכים שלנו. אז אני קובע באופן מוחלט, איראן היא שביצעה את התקיפה כנגד הספינה. אנחנו, בכל מקרה, יודעים להעביר את המסר לאיראן בדרכים שלנו. הראיות המודיעיניות לכך קיימות, ואנחנו מצפים שהמערכת הבינלאומית תבהיר למשטר האיראני שהם עשו טעות קשה. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Israel siap menyerang Iran kata menteri pertahanannya. Tetapi siapkah Israel menerima serangan dari Iran? Ini adalah hari-hari yang tampaknya menjadi semakin panas setelah kapal tanker Iran eh kapal tanker Israel diserang oleh Iran dan dua awaknya tewas ya. Ini menjadi berita yang sangat kuat di Israel seperti Jerusalem Post, kemudian Jordan Adronot dan juga di uh, Russian Today, ya, yang menanyakan perkenaan dengan uh, Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata negara itu siap untuk menyerang Iran jika diperlukan, ya. Karena memang ketegangan meningkat lebih lanjut setelah serangan terkait Iran terhadap sebuah kapal tanker Israel yang menewaskan dua orang. Ya. Pada hari Kamis, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, ditanya oleh Yudian Antronot atau Yenet News, apakah Israel siap untuk menyerang Iran? Dan Benny Gantz menjawab hanya dengan satu kata, ya, ya. Ini dikemukakan oleh Russian Today ya dari Rusia. Menteri itu selanjutnya mengatakan bahwa Tel Aviv atau pemerintah Israel melihatnya sebagai sebuah hal yang penting untuk memobilisasi masyarakat internasional untuk melawan pengaruh Iran yang tumbuh ya. Dan kami tidak dapat menandai Iran sebagai masalah Israel semata ya dan membebaskan seluruh dunia dari masalah ini Apa artinya ini persoalan tentang petualangan Iran menurut mereka adalah masalah global ya karena eh, ya inilah situasi yang ada di Teheran apa yang ada dalam ketegangan antara Israel dan eh, Iran itu ya. dan memang ketika sebuah kapal ya walaupun Iran menyatakan dia tidak, mengakui bahwa tanker kapal tanker yang dibawa oleh yang ada dalam uh, otoritas Israel itu diserang oleh satu drone, drone tempur ya yang sangat canggih begitu mat mematikan dua awaknya itu Iran tidak mengakui itu tapi semua uh, apa namanya intelijen global ya termasuk Inggris dan Amerika Serikat ya itu uh, menganggap bahwa Iran berada di semua balik seruan itu serangan itu ya termasuk dalam konteks ini ya, tampaknya juga Israel agak agak grogi juga kalau menghadapi Iran itu sendirian ya dan karena itu seperti perdana menteri Israel yang baru ya Naftali Bennett gitu juga uh, segera kontak dengan berbagai kekuatan global terutama Inggris dan Amerika dan uh, apa namanya juga bertemu dengan apa menjalin kontak dengan menteri luar negeri Amerika ya uh, Anthony Blinken ya yang mengharapkan bahwa ini uh, serangan terhadap tanker Israel itu dianggap sebagai persoalan global ancaman terhadap global itu hanya saja memang eh, uh, apa uh, Anthony Blinken ini juga berada dalam satu delima, termasuk model pemerintahan Joe Biden sendiri yang sangat mengharapkan bahwa apa namanya uh, pengangkangan Iran terhadap ambisi nuklirnya itu bisa ditundukkan melalui satu perjanjian komprehensif bersama tentang nuklir Iran itu uh, tidak mungkin membuat satu bentuk perlawanan uh, dan agresivitas yang uh, frontal untuk melawan Iran. Karena apa? Ya, karena memang uh, Iran yang dulu pada masa uh, sah Iran, sah Reza Pahlavi itu betul-betul berada menjadi kaki tangan Amerika. Kalau hari ini kemudian uh, Amerika bertindak sangat keras terhadap Iran, sudah pasti yang menerima keberuntungan adalah Cina dan Rusia ya. Sementara fokus dari Amerika hari ini adalah uh, fokusnya itu pada uh, Cina dan Rusia itu sendiri. Kalau harus ditambah lagi dengan Iran, oh itu uh, apa Cina dan Rusia akan tersenyum lebar itu ya. Dan tampaknya uh, uh, Iran tem memang memiliki dendam yang mendidih dengan Amerika ya. Kebenciannya terhadap Amerika itu sangat tinggi termasuk juga dianggap oleh berbagai media bahwa Iran juga uh, menganggap Israel sebagai musuh abadinya ya di mana pada zaman uh, presiden uh, Ahmadinejad dulu pernah mengatakan di forum PBB ya di forum PBB bahwa Israel itu harus dilenyapkan di dalam peta global itu dan karena itu memang uh, apa menteri pertahanan Israel ya ketika ditanya membenarkan bahwa dia berbicara tentang negara-negara sekutu untuk mendukung aksi militer terhadap Iran. ya Ini uh, salah satu strategi supaya ada dukungan dari berbagai aktor global. Uh, Benny Gens itu memang menggalang uh, sekutu-sekutunya, terutama adalah uh, yang menjadi korban langsung seperti Rumania. Itu yang tewas itu adalah warga negara Rumania, juga Inggris, dan... Uh, Amerika Serikat. Bahkan London itu juga sempat ya mengundang du memanggil duta besar Iran atas serangan uh, terhadap kapal tanker yang di uh, yang berada di lepas pantai Oman pada masa itu ya. Seminggu yang lalu kira-kira itu kasusnya itu ya. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Teheran adalah bahwa jika petualangan Inggris ini tidak berhenti, maka Teheran bersumpah akan menanggapi dengan kuat terhadap petualangan Inggris ini. Ya, kenapa Iran tampaknya juga eh, menunjukkan suatu keberanian dan keterbukaan dalam merespon berbagai tekanan global? Karena sebenarnya juga eh, Israel ini juga menyerang sejumlah kapal tanker Iran itu, dan berita-berita tentang serangan terhadap kapal-kapal yang ada termasuk yang ke Suriah dan lain sebagainya itu yang dilakukan oleh Israel itu membuat uh, Iran kemudian juga naik pitam marah itu dan memang ada ada modalnya Iran itu untuk naik pitam terhadap Israel ya banyak artikel dari Jerusalem Post yang menyatakan bahwa analisis militer dan intelijen mengatakan bahwa drone-drone canggih yang dimiliki Iran termasuk dulu yang digunakan untuk uh, membombardir kilang minyak Arab ya yang sampai uh, dalam satu serangan tunggal ya dengan 4 atau 8 uh, drone itu jumlah uh, total dari apa uh, eks, uh, eksplorasi minyak itu turun sampai separuh miliknya Arab Saudi itu memang sangat menakutkan karena akurasinya itu dan ini juga lah yang menjadi perhitungan kenapa untuk membalas serangan Iran ini, pemerintahan Israel di bawah Naftali Bennett maupun perdana menterinya Benny Gantz itu betul-betul menggalang kekuatan dukungan, ya, menguji sampai sejauh, seberapa jauh sebetulnya dukungan itu jika misalnya apa namanya Israel itu menyerang secara langsung kepada Iran itu, ya sejauh ini serangan-serangan yang dilakukan Israel itu terhadap proksinya saja seperti yang ada di Suriah, ada di Hamas, ada di Lebanon itu. Tetapi serangan langsung terhadap Iran tampaknya Israel tidak berani ya. Dan memang apakah memang berani gitu? Apakah memang siap kalau Israel tiba-tiba uh, menyerang uh, Iran dan kemudian Iran menanggapi dengan serangan yang luar biasa Kencengnya gitu terhadap Israel ini ya e, tampak bahwa orang-orang e, Iran, militer Iran atau lagi, apalagi kalau apa namanya pengawal revolusinya itu e, revolusional e, guards gitu yang memiliki pride yang sangat tinggi ya itu e, mungkin menurut mereka komandan-komandan dari Israel itu mungkin kalau terjadi satu perang total itu ya mungkin Israel bisa lenyap dalam satu serangan tunggal itu klaim dari Iran. Ya, apa alasannya Iran bisa mengatakan itu? Ya bisa dilihat saja bahwa dalam sejarah perang ya kira-kira tahun 2006 yang lalu ketika Israel itu perang melawan Hizbullah ya satu proksinya Iran zaman itu ya itu saja sebetulnya Israel sudah kalang kabut menghadapi serangan Hizbullah itu dan minta damai. Ya. Ini zamannya pemerintahan uh, Josbus ya, Menteri Luar Negerinya Condoleezza Rice ya. Itu uh, senyum pahit itu bersama Ehud Olmed ya. Ketika uh, salah kalkulasi dalam memberikan serangan terhadap Hizbullah itu ya. Mereka menyangka, tidak menyangka bahwa Hizbullah memiliki sistem pertahanan darat terutama ya yang dikirim oleh Rusia tampaknya melalui Iran melalui Suriah yang membuat mereka itu kalang kabut ya dan sekarang apa yang ada di Hizbullah menurut intelijen Iran eh, intelijen Israel sendiri itu sudah 10 kali lipatnya bagaimana dengan menghadapi kekuatan itu jika pada waktu dulu saja Israel itu sudah minta damai ya bahkan ketika serangan terhadap Hamas saja itu Iran Israel berteriak-teriak kepada Mesir dan lain sebagainya supaya sudah selesailah ya perang terhadap Hamas itu ya di masa akhir pemerintahan uh, Benjamin Netanyahu itu. Nah, bagaimana dengan menghadapi serangan Iran itu sendiri secara langsung ya ketika kekuatan Iran kalau dia uh, perang terbuka mungkin malah hanya kaki tangannya saja ya dikerahkan hanya tiga sektor gitu. Dari Hamas, kemudian juga dari Golan, ada proksi Iran yang ada di Golan, dan hizbullah sendiri. Itu saya kira sudah cukup untuk membuat e, Israel itu bertekuk lutut, ya, karena e, apa namanya bantuan senjata atau backup senjata yang dari Iran itu tinggi. Nah, disinilah memang tampaknya e, strategi Israel itu, ya strategi Israel untuk membuat satu kalkulasi itu mungkin Israel akan melakukan serangan pendahuluan saja ya ketika Iran itu membalas langsung ke Israel diharapkan Amerika maupun Inggris itu sama-sama mengroyok Iran tetapi bisakah akan seperti itu ya Amerika gegabah seperti itu kalau Amerika serang Iran dia akan tumbang dengan Cina itu karena akan habis itu Amerika ya? dan biasanya uh, apa uh, Rusia juga akan membantu Iran maupun uh, Cina juga akan membantu Iran dan jangan lupa pemirsa bahwa senjata-senjata yang dimiliki oleh Rusia yang sudah banyak ditransfer ke Iran itu adalah senjata-senjata yang tampaknya jauh lebih canggih ya misalnya rudal jelajahnya yang dikenal dengan S300 itu ya uh, apa, sistem pertahanan yang dikenal dengan S300 itu itu jauh lebih canggih daripada Patriot itu dan ini tampaknya juga sekali lagi itu membuat perhitungan mana yang baik ya dan Tel Aviv ya sedang berusaha untuk mengadakan dewan keamanan PBB atas serangan terkait Iran yang menewaskan Seorang warga Inggris dan Rumania itu, Inggris dan Amerika Serikat juga telah menyatakan bahwa mereka yakin Iran berada di balik serangan itu, ya. Tapi sekali lagi, Iran membantahnya, ya. Dan tudingan-tudingan bahwa IRGC, di bawah Amir Ali Hijazadeh, komandan Angkatan Udara (IRGC), berada di balik lusinan serangan teror di wilayah tersebut menggunakan drone dan rudal adalah e, satu kenyataan yang tampaknya membuat e, banyak pihak menjadi terbawa dalam satu dilema. Beranikah menyerang Iran? Dan beranikah jika Israel itu diserang oleh Iran itu? Bilai Taufiq Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.